Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haki di channel Ngabolang Receh. Hari ini Rabu 14 September 2022. Saya sekarang sedang berada di jalur tol Purbaleunyi, tepatnya di jalan tol Cipularang, berada di KM88. Ini sekitar rest area 88A. Ya, saat ini kurang lebih pukul 10 malam. Saya coba akan mengabadikan spesial untuk sobat semua yang menantikan rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang dilakukan pengiriman dari Jakarta menuju ke depo Tegaluar Bandung. Hari tadi sudah sampai satu rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung dan sudah berada di depo Tegaluar, tepatnya satu buah gerbong. Saya juga itu kurang tahu ya, apakah itu gerbong untuk rangkaian inspeksi atau CET ya, atau KCIC 400 AF untuk rangkaian penumpang. Tapi yang pasti kita akan sampaikan di sini adalah momen dari perjalanan rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung dari Jakarta menuju ke Bandung. Dan saat ini saya akan mengabadikan di lokasi jalur tol Cipularang yang berada di kilometer 88A. Menunggu rangkaian EMU kereta cepat Jakarta-Bandung, sebenarnya saya sendiri juga kurang yakin ya sobat. Sekarang saya berada di jalur masuknya rest area kilometer 88. Saya juga kurang tahu apakah nanti pengiriman rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung akan memasuki rest area kilometer 88 atau tidak. Ini jalur masuk menuju rest area kilometer 88. Atau nanti akan langsung menuju jalur tol cepat di sebelah sana. Jadi supaya tidak penasaran saja sobat, kita akan menunggu di lokasi ini. Jangan lupa like video ini, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngabolang Receh, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Tepat pukul 00 atau tengah malam ya, sesaat lagi ini dipastikan akan melintas transit kereta cepat Jakarta-Bandung untuk bagian kepala kereta cepat Jakarta-Bandung atau transit dari komodo kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita akan menantikannya dari arah sebelah sana, namun saya tidak yakin ya kalau transit atau rangkaian transit ini akan masuk ke kilometer 88. Kita akan melihat dari sini saja jika kemungkinan nanti transitnya akan melintas di bawah sana. Dan ini dia transit kereta cepat Jakarta-Bandung dari Jakarta menuju ke Bandung. Ya sobat YouTube, inilah transit kereta cepat Jakarta-Bandung melintasi kilometer 88 rest area 88A. Ya ini sobat ya. Wah, deg-degan juga nih saya nih lihatnya. Ini kepala EMU-nya ya sobat. Transit EMU kereta cepat Jakarta-Bandung untuk rangkaian paling depan atau kepala transit ya sobat, tadi hanya melintas saja, tidak masuk rest area kilometer 88. Ya sobat itu demikian yang bisa saya sampaikan untuk informasi terupdate pengiriman transit kereta cepat Jakarta-Bandung di kilometer 88, tepatnya sekitar rest area 88A. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.